ya itu tadi ya karena ada udah lama orang saat itu otomatis kan malah orang Hindu sarungnya seperti ini bilahnya pun juga pendek kayak telapak tangan gini malah nah ini cewek cewek karena disimpan di stakir. Kata Maroko sendiri berasal dari kata Maroko yang dalam bahasa Proto-Austronesia berarti Rau. Berat ya? Tapi kami nggak berat. Berat ya? Jadi gimana waktu dia berdiri kayak gitu? Perang pakai ini mas? Hah? Perang pakai ini? Tapi kuda? Enggak. Enggak. Oh lari. Pokoknya orang Jawa itu mbak nggak suka lempar senjata, nggak suka dia jauh dari pusatanya waktu pertandingan, jadi nggak ada teknik lempar. Kalau di rupang lempar apa apa gini sih, mereka nggak bisa jauh dari senjata. Oh, tak buka ini loh, mau tak buka ini loh. Garis terutama warna kuning terdapat pada garis jatuh yang dibangun pada masa motif lumunan mbak, motif lumunan tumbuhan merambat. Jadi mbak, hampir semua bentuk senjata di Indonesia itu diambil dari lingkungan agraris, pertanian. Karena kita masyarakat agraris mbak. Nah, terus waktu kita identifikasi dari kerajaan itu ada bagian ini. Oh mbak, ini dari mana? Tosuro. Tosuro. Sebelum kecang antara Solo dan Jogja. Nah, ntar tiap kerajaan beda-beda. Ini sama Tosuronya nih, sama ini kiranya Sultan Agung nih mbak, pakai emas. Ini Trisukonya, itu baru. Ini Gring Lanang ini, daun bambu. Gring, pring dong, pring ya. Daun bambu. Nah, terus mbak, ini tadi terbuat dari 3 batu mbak. Baja, besi dan nikel hasilkan makanan yang didapat. Ini kan mayoritas pamornya atau coraknya itu di pamor. Ini kan bulat-bulat, mbak. Nah ini beras beras kutah. Kalau kata orang Jawa itu beras yang tumpah. Beras kutah. Kutah. Kutah kak. Kutah tumpah. Nah. Oh. Jadi gak tersebar. Jadi simbol permohonan pada Tuhan Yang Maha Esa. Agar diberikan kemakmuran secara dunia makan ya. Makanya beras kayak bulit-bulit kecil ntar ada kayak daun kelapa, ada kayak daun palem, ada juga kayak sayap jangkrik itu banyak berarti setiap satu senjata gini maknanya beda-beda yes. Contoh nih, wah mas saya pengen pesen keris nih lo, tapi pamornya beda sama punya beda saya ya, boleh tergantung keinginanmu apa simbol permohonanmu pada Tuhan Yang Maha Esa itu apa? Nah ini dari nikel ya. Oh dia beda materinya tuh di sini ya pak paan. Oh mau mbak nggak ilmu mbak. Nah ini nikel nih. Nikel. Terus ada apa lagi sih? Nikel. Terus 3 material. Baja besi nikel. Baja yang paling keras mbak. Tapi dia kaku. Mudah pecah makanya dikasih besi mbak biar rentuh. Nah terus masyarakat kita dulu pusing mbak ini mbak senjata kok cepet hancur ya terus karena zaman dahulu itu orang pengolahan besi kan gak sebagus sekarang jadi banyak mineral-mineral tanpa sengaja nempel. Nah mereka sadar kok ada material ini ya gak, kok gak, dia gak hancur ya nikel. Nikel sifatnya awalnya mbak. Terus mereka sadar mbak. Mereka hidup di lingkungan tropis. Kadar garam tinggi, asam tinggi, kelembaban tinggi. Senjatanya kok hancur. Nah terus mereka sadar kok ada nih titik-titik ini kok nggak berkarat ya. Padahal besinya berkarat ini enggak ya. Nah itu nikel. Mas, terima kasih ya mas. Gila, gila.